ini berdua nih setiap hari keliling iya, begini. Setiap hari. Kalau nggak mulu nggak makan. Nggak makan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melihat sepasang suami istri yang sedang membawa gerobak ya. Saya mau review dia. Sepertinya mereka mau istirahat. Sebelumnya jangan lupa ya, video ini ditonton sampai selesai. Jangan di skip. Dan jangan lupa di like, comment, and share ya. Buat teman-teman yang selalu support channel saya ini, terima kasih banyak ya. Jangan pernah bosan, dukung terus agar semakin berkembang lagi channel saya dan saya semakin semangat lagi untuk berbagi. Oke, kita simak saja. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe bagi kamu yang baru lihat video ini dan share ke media sosial kamu dan semoga bisa bermanfaat ya. Oke. Si boleh ganggu bentar ya? Boleh nanya sama bapak ini lagi ambil mengutin sampah. Iya. Dijual kemana? Ke Manggarai. Oh, di Manggarai. Ibu namanya siapa? Boleh tahu? Namaku Mia. Ibu Mia, umurnya berapa, Bu? Udah 30 lebih. 30-an ya. Kalau bapaknya nih? Aku. Iya. 65. 65. Iya. Ini anaknya atau suami istri sih? Suami. Oh, suaminya. Oh. Sudah lama nih di Jakarta. Dari mana aslinya, emang? Sudah lama, Bang. Aslinya dari mana, Pak? Jawa Timur, Lapindo. Oh, dari Lapindo. Oh, yang sudah lama. Iya. Terus di Jakarta sudah berapa tahun di sini? Ada 20-an. 20-an tahun. Ini berdua aja? Iya. Ada anak atau gimana? Dua. Anaknya dua? Tinggalnya di sini juga? Anak enggak, di Sumatera. Oh, anaknya di Sumatera. Aku dulu, apa? Mama orang Sunda, bapak iya. Orang Jawa. Tapi besarnya di Sumatera. Besarnya di Sumatera. Di sini nyari rongsok. Nyari rongsok ini dari yang berapa nih nyarinya? Oh, ini jam 6. Jam 6 pagi? Iya. Dari jam 6 pagi sekarang jam hampir jam 2 ya? Iya, tengok. Dimakan cuma dapat segini? Dimakan aja nggak cukup. Kira-kira dapat berapa nih, Pak, segini? Kalau untuk pas-pasan aja. Pas-pasan ya? Iya. Biasanya berapa, Bapak? Iya. Sekecil-kecilnya, paling sebesarnya? Kecil 60 lah. 60? Dari pagi tuh, dari jam iya. 6 pagi? Paling besar berapa, Pak? Cepet. Alhamdulillah ya, 100.000. Sampai itu sudah sore. Sudah sore sampai sore. Iya. Ini berdua nih setiap hari keliling iya, begini. Setiap hari. Kalau nggak mulu nggak makan. Nggak makan Jakarta. Mulu nggak makan. Iya. Kalau nggak mulu ya nggak makan. Kalau nggak kayak gitu ya gimana lagi? Gimana lagi? Kerjaan yang lain nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Ini usaha mulung gini sudah berapa lama nih berdua? Sudah 20 tahun. Oh, 20 tahun dan mulung juga? Iya. Di Jakarta sini. Tinggalnya di Manggarai? Iya. Ini kelilingnya dari mana ke mana nih? Ikut bos. Ada bosnya? Ada. Di mana bosnya? Di Manggarai. Oh, maksudnya Bapak tinggal sama bosnya di sana? Iya. Ini keliling-keliling daerah sini, Kampung Melayu? Iya, Melayu. Kemana lagi? Rumpung ya? Setiap hari ya? Ini lagi istirahat apa gimana nih? Istirahat dulu ya. Saya salut nih berdua, kerja selalu berdua nih setiap hari. Ya, balik jam sore, pulang jam 6, kadang jam 8, sampai rumah nanti jalan lagi dikunci. Itu istirahat tidur di sana gitu. Jadinya ya kayak begini loh, Bang. Saya terharu nih. Ini setiap hari nih. Ini kalau segini berapa kilo nih, Pak? Kira-kira ada? Oh, nanti penuh. Kalau udah penuh? Pulang kalau udah penuh enggak pulang termuter. Oh, jadi sampai penuh baru pulang. Ya. Iya. Makan. Ini nggak makan ya? Aku kadang dikasih orang.
Iya. 20-50 untuk makan. Kalau enggak ya enggak makan. Enggak makan. Jadi ini kalau dikumpulin dulu baru dijual. Kalau belum kalau belum itu seminggu sekali. Seminggu sekali dijualnya. Uang 400, 500. Oh, dikumpulin gitu. Nggak sampai. Nggak sampai ya. Tapi anaknya sudah besar di sana? Ya, udah kelas 1 SMP. Tinggal sama siapa? Sama mama. Sama mamanya? Ya. Udah kelas 1 SMP di sana, masih sekolah, lagi sekolah ya? Ya, nggak kayak gitu ya. Jadi aku ya sebetulnya ya nggak betah. Nggak betah begini. Ini ya gimana lagi lah. Gimana lagi ya? Aku di sini kemarin pulang kampung ya udah lama nggak mulung. Nah ini pengen mulung lagi adalah tak coba sama saya. Aku jatuh. Kalau pulang biasanya naik apa dari sini? Naik bis. Naik bis. Ada langsung dari mana tuh? Harus dari Kebon Jeruk pun ada. Oh, yang dari Kebon Jeruk ke sana ya? Tapi karena suami saya pengen usaha di sini dulu lah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan halal ya, Pak ya. Nyari kayak gini. Iya. Nggak apa-apa. Kalau enggak ya gimana lagi, Bang? Ini pokoknya dikumpulin dulu sampai penuh baru dijual. Iya. Seminggu nih kalau penuh. Ya, minggu diberesin, kupas. Dikupasin ya itunya ya. Dibuangin kertas-kertas ya. Plastiknya. Mbaknya di sini baru sembulan, bapaknya udah ini mah lama ya. Lalu, jadi sebelumnya bapak sendiri di sini nyulung ya? Iya. Saya punya lapindo itu mulung. Di lapindo. Makanya habis. Oh, bapak sejak rumahnya habis dari lapindo bapak kesini ke Jakarta. Iya. Kalau udah kayak gini tuh istirahat di sini di mana aja gitu? Iya. Ntar lagi nyari lagi nih. Paling jauh nyarinya kemana nih pak? Ke Perumpung. Paling jauh ke Perumpung aja ya. Lumayan sih jauh juga dari sini. Iya. Ya udah deh. Ini saya ada sedikit rezeki ya, tapi nggak banyak. Sekitar buat makan aja, Saya mah deket sini di Cawang, iya mbak. Buat makan aja ya, mohon maaf ya. Maaf ya, semoga berkah ya. Iya bang, makasih. Makasih ya. Abang mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Nanti saya kalau ketemu lagi, saya kan gak jauh dari sini di Cawang. Ketemu lagi ada rezeki, saya bisa isi lagi. Iya. Ya gitu aja. Ini mau istirahat dulu di sini. Iya. Saya mau jalan lagi ke sana. Oke, ya udah, makasih ya.